Halo movie maker, gue Rizky dan temen gue Sani. Kali ini gue akan menjelaskan salah satu tools atau alat yang digunakan oleh movie maker atau videografi untuk mengambil gambar, yaitu DSLR rig. Nah, ini DSLR rig-nya. Bisa dilihat DSLR rig Movie Kit Shoulder Mount RL02. Ini gambarnya. Dan ini full focus ya. Full focus 4DV HDV DSLR. Dan yang terakhir yaitu digital matchbox-nya. Nah, sekarang apa sih DSLR rig, full focus dan digital matchbox itu? Yuk kita bongkar yuk. Apa ya, DSLR rig dulu kali ya, karena ini termasuk apa ya, inti dari semua alat ini, karena ini sebagai penunjang DSLR-nya. Bisa dilihat di sini. Yuk kita bongkar. Kita rakit dulu. Singkirin dulu ini. Apa aja sih dalamnya? Oke, di sini ada sebuah apa ya? Mungkin rail length yang ini sekitar 19 cm. Ini ada penunjangnya, dua buah pegangan, bisa dilihat. Dan ini sebagai dudukan kameranya. Ada ini juga. Oke, ini kita singkir dulu. Oke, pertama-tama ini kita rakit. Ini yang dudukan kameranya. Ini ada sebuah besi panjang. Ada besi panjang. Ini kita masukin ke sini. Dan kemudian kita pasang pegangannya. Kita masukkan ke sini. Ya, kita bisa kencangkan. Oke, seperti ini. Sudah kencang. Kemudian kita pasang ini ada dua buah apa ya, besi panjang dua ini. Nanti ini fungsinya juga sebagai penunjang follow focus dan matchbox. Ini kita pasang di sini. Kita pasang di bolongan ini. Ini ada dua bolongan, ini ada dua lubang. Kita pasang di sana. Kita pasang, kencangkan. Oke, sudah jadi begini. Movie maker bisa dilihat seperti ini jadinya. Kemudian kita akan pasang penunjang untuk bahu. Kita pasangnya ini, pasang dulu seperti ini dipasang di sebelah sini. Sudah, penunjang bahu ini bisa dipasang sesuai dengan keinginan kalian, jadi senyamannya kalian. Jadi ini bisa diatur juga. Nah, jadi seperti ini teman-teman, bisa dilihat putar diri. Nah, selanjutnya
Kita pasang follow focusnya dulu. Karena follow focus itu berada di tengah. Jadi kita pasang follow focusnya dulu. Kita bongkar dalamnya. Ini untuk dipasang rail nanti, railnya, rel karetnya, dan ini untuk menggerakkan fokusnya. Nah, sekarang kita pasang ya. Ini kita buka dulu. Kita kendor. Ini bisa disesuaikan panjang atau pendek ya. Bisa disesuaikan seperti ini. Jadi tergantung ukuran lensanya nanti yang digunakan, ini bisa disesuaikan. Oke. Kita kencangkan. Nah, lebih seperti ini. Nah, yang terakhir kita pasang matte box-nya. Harusnya kalau ada kameranya, kita pasang kamera dulu lebih mudah, baru kita pasang matte box. Dan kita sesuaikan follow focus-nya. Oh iya, ini di follow focus-nya ini relnya. Bisa dilihat. Ini bisa disesuaikan dengan lensanya. Sebesar apa. Nanti ini pasang di sini di lensanya, ini akan menyatu seperti ini. Oke. Yang terakhir kita pasang matte box-nya. Matte box ini berguna untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Ini ada matte box-nya. Dan ini nanti gunakan di sini. Ini kita pasang dulu di bagian atas seperti ini. Ini bisa dilihat ini. Oh ya, kita langsung pasangannya di DSLR-nya. Oke. Ini kita pasanginnya dulu seperti ini. Oke, finishing jadi seperti ini. Move maker. Nanti gearnya, kameranya ini ditaruh di sini, lensanya di sini, dan lensanya dengan follow focusnya. Seperti ini movie maker. Ini sangat menunjang sekali untuk pembuatan film, pecinta videografi atau para pecinta film yang menggunakan DSLR. Ini tools yang berguna sekali. Oh iya, yeah, movie maker. Ini ada lubang ya. Ini untuk di tripod juga bisa.
ini untuk di tripod juga bisa, mungkin ukurannya 1/4 ukuran lubangnya, ukuran bautnya 1/4 ya. Ini bisa ditaruh di tripod juga. Ini nanti ditaruh di fokus seperti ini, udah bisa memainkan follow fokus ya dengan smooth. Ini relnya untuk di lensanya nanti. Jadi seperti ini kalau ada kameranya. Seperti ini mau megang DSLR Monarel 02 dengan matchbox dan full focusnya. Oke, movie maker. Demikian review dan unboxing edisi DSLR Rig atau solder Monarel 02. Tunggu ya edisi tools selanjutnya. Ciao. This is not the time or the place for brokenhearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves.